Segan apa? Kalau saya jadi abang, saya gerak sekarang. Betul saya cakap. Kau tak sakit dapat, malu dapat ni. Apa? Gerak, 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 gerak. Kenapa abang gerak? Gerak. Kau tadi langgar ni. Abang, saya depan ke abang belakang? Abang perik mengejut. Ha, lah tu salah siapa? Abang nak pergi balai, kita pergi balai. Ikut mana-mana law, akta JPJ pun bang. Siapa di belakang, tetap salah di belakang. Ha, abang punya statement kecakap saya langgar abang. Mana boleh saya langgar abang sebab abang di belakang. Jadi kalau saya jadi abang, saya abang angkat abang punya window tu, abang gerak sekarang lah. Betul saya cakap. Sebab? Gerak abang, gerak abang. Abang buat pergi buat kerja ke apa ke yang berfaedah sikit. Betul bang. Baik, saya cakap elok-elok ni. Abang gerak sekarang, betul. Tak payah follow saya. Bang, gerak bang, gerak bang. Gerak sekarang bang. Gerak sebelum apa-apa bang. Betul saya cakap, gerak. Gerak aja. Okey bang. Gerak aja. Gerak bang. Okey, cantik. Till next time bang, eh. Gerok bang. Gerok bang. Ciao, ciao, ciao. Bang, satu bang. Dua bang. Kalau nak kena napa, baik gerok bang. Okey bang. Nice. Okey, good job. Till next time. Mesti dia nak kena finish jangan ni. Tembok, jangan tembok sini green zone. Jangan tembok. Demo kita tengok nombor plate dah. Demo salin nombor plate dah. Ambil gambar kereta, salin nombor plate cepat. Ning, cepat ning. Aduh, lembab ni. Ning, ning, cepat ning. Sebelum juga. Okey, okey, okey. Mana tu? Mana tu? Kereta belakang, kereta belakang merah tu, cepat. Kenapa bang? Kenapa bang? Kereta bang ni market apa bang? Market ni. Mana kalau dia tahu dia lagi tu, mana dia tengah serius nak tu. Habislah serius naik. Sorry bang. Sip aku bawa mail. Tak payahlah kacau. Sekarang kata mood bucin. Mana ada poli bodoh. Mana? Dah, awak tak buat jahat. Awak putih lalu. Betul saya tak dah. Makan nyamin gitu ya. Eh? Gitu dah tu. Awak dah ni. Kawan duduk di... Lah ni kawan duduk kat area kedai burger. Taiko, Samju semua lepak mana? Okey. Taiko dia bawa diri. Samju dia pun bawa diri juga. Masing-masing bawa diri. Okey. Tadi ada sebutin kereta tadi. Dia follow kawan tadi.
atau Honda NSX kalau tak silap. Dia berpakaian lengkap dengan mask, sama dua orang. Okay? Lepas tu dia ambil point supaya dia kata bakbo kita langgar dia. Padahal dia langgar kita. So that mean macam dia nak buat benda-benda bodoh tadi tu. Dia mau duduk mana? Ni kita duduk, dia lari dah. Honda NSX warna merah. Tapi kita suruh anjing ambil gambar dah tadi. Tahu dia suruh anjing ambil gambar. Demo duduk mana demo? Dan ni kita nak dalam bandar. Demo dalam bandar. Aku ingat sikit nak tepuk boleh gelap. Hai, kau lima KBT tu. Beri. Berapa demo tepuk kau eh? Okey ah, selamat. Okey dah. Kau ada ni, kau duduk musim sini. Baik. Okey. Jepa. Ah, kat mana? Dekat tengah jalan. Dengan siapa? Dengan Mia, dengan Caca. Kenapa tu? Kat mana? Dr. Mel mana? Ada ni. Kita orang on the way pergi ambil puteri. So nak menghala ke mana? Menghala ke hati? Okey tak. Taiko mana pula? Benda mabuk ni, benda. Okey, kita orang nak pergi beli Kadila. Kadila. Kita orang menghala ke sana. Yes. Okay, okay. You jangan nak hantar-hantar eh. Eh, hantar apa? Sekali ya. Jangan hantar Dr. Mel. You dengan dia kan. Yelah. Rafa, yeah. Orang cakap selagi ada masa tu guna sebaik-baiknya. Lah, memang tengah guna pun masa ni. Ha, ha. Okay, jumpa sana. Dadah. Baik. Abjad kena tadi tu suara dua orang tu tadi tu. Aduh lah hai. Aja bunyi sikit. Tap dulu guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak bagi salam ke ni? Assalamualaikum. Ya, ya. Buat apa? Menung ke tu? Tak dengar, Adam. Dengar tak sekarang ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat apa tu? Ni datang Kadila lah. Ni kenapa main tiba-tiba nak ikut dia ikut air pula ni? Dia nak girls day out lah tu kot. So you okay ke? Okay. Dia okay, betul lah. Nak fly dah ni. Yelah. Nanti apa-apa roja-roja lah eh. Pergi tu, nak pergi mana tu? Nak pergi motocross lah kot. Kat mana? Dekat area Markas Aulong, maybe. Ada track eh? Ada track, tapi situ best. Jalan you kena join lah sekali. Jalan you dapat join. Dia
Dekat dalam bukit tu, kalau you explore kan, banyak jalan-jalan kecil tau. Oh, and okay, akan jumpa tasik-tasik yang menarik. I see. So sesuai lah untuk orang-orang macam Rafa ni. Boleh beli dah motocross tu Rafa. Jap, kau jahat. Jap. Jap. Dah. I tengah cakap dengan dia, babe. I tengah buat racun dia sebelum. Hello. Ah, jom motocross. Oh, oh, dia, oh kau punya ada motor ke kau? Ah, kita beli lah. Jangan dia mau tak nyanyi demo tu. Jangan. Ni ajak tempe tempe ni. Mak epic sini. Dia banyak duit. Ah, ajak tempe. Demo duit mana? Demo duit ni. Jadi lagi kan. Ah, bagi kau bagi. Kau ajak ni. Saya set. Mak epic yok kaya yo minta minta duit. Ah, kita meh. Kami jam jam. Kau bagi heli kaya dia. Jun. Jun jam meh. Alright. Ah, dah. Roger. Ah, okey okey. Okey, sekarang ni kita orang nak pergi full mod motocross jap. Tak simpan, simpan tu, simpan tu dulu. Okey okey okey. Sorry. Apa Roger main lah eh? Rafa, tolong gerak dulu eh. Jom, jom, jom. Caca tu kat dadan. Dia rasa 5,000 lah ni. Mana eh? Ni ke? Allah. Ini masa ni nanti you kena full mode dululah babe. Boleh tak? Eh, keluar-keluar kosong. Tak, tengah tunggu dorang. Ah, okey okey. Ah, nak beli sekali dengan orang. Alright, alright. Ah, dah boleh babe, jom let's go. Sekarang ni I rasa kita tak boleh pakai kereta ni lah. Sebab ni kita 5 orang ni. Kena ambil kereta besar ni. Jom babe. Apa gerak dulu ya Rafa? Alright. Ah, ya betul. หัวใจคนหนึ่งส่งถึงปลายทางให้กับนางฟ้าเฝ้ามองทุกอย่างเจ้างดงามล้ำค่าเพียงจะแลสายตาอย่างเกินฝันรักเธออย่างตั้งใจแม้ใครว่าผิดไม่คิดแลตนว่าต่างชนชั้นที่ดีไม่พอแต่ที่ขอไม่นานมันจะมีสักวันไม่มืดมนนะทุกปีเด้อจะอดจะทนฝ่าเมฆฝนไปยืนอยู่บนฟ้าแต่ขอนางฟ้าเจ้าจงคอยให้พี่ปีนขึ้นไปถึงแม้ต้องร่วงมาตายก็ไปหาจะและชีวิตไล่ตุกอย่างเพื่อเคียงข้างกันได้สัญญาได้ไหมว่าจะรอครูดูแลหัวใจเจ้าไว้ให้ดีจากนี้จะไกลเท่าไหร่ฮัลโหลฮะฮัลโหลป้าอะไรรามนี่เดี๋ยวมึงรอเดี๋ยวมึงดูคดีเลยกี่ก็รามไปที่สภาโอเคจบไหมจบไหมจบไหมนี่มันตึงมันตัดเลย
Kiu kiu. Tukuru ku. Ku kru. Ku kru. Empuk ceru. Empuk ceru. Empuk ceru. Ku. Betul. Empuk ceru. Ku. Ah, anjing. Eh, pulang. Ya Allah, naik pula. Dia tak pakai seluar ni. Kenapa? Siapa tak pakai seluar? Dia tak bagi. Lagi mana tu? Eh, ambil nak gambar tadi. Konkret. Tak, ambil ke tak gambar tadi? Dia mau ambil ke tak gambar tadi? Mia tahu kot tak tanya Mia. Taklah dia. Hello. Hello. Rafa. Eh, sekejap. Dengar tak ni? Ah, tu Rafa. Ah, ya. Ah, tu. Sebelah Mel. Kenapa? Sebelah Mel. Apa dia sebelah Mel? Apa dia tu sebelah apa? Pergi sebelah Mel. Kenapa cakap apa? Ah. Sini sini. Ah. Sini ke? Sini. Rafa, sini. Ah, tu. Ayuh nak pakai. Apa dia cakap bagi tak, first ni tanya Anjing ni dulu. Dia ambil gambar kedok kereta tadi. Okay, madam cakap. Okay, Rafa di sini. Sini Rafa. Sini lagi Rafa. Sini. Sini lagi. Mu ni kan. Ay. Cakap dia dengar ni. Bukan masalah nak cakap. Sini I ada hadiah nak bagi ni. Sini. Lah, motor dah ada lah. Tak ada. Bukan tadi kata tak ada ke? Ya punya. Tak payah. Sini. Alah. Tiga. Dua. Ha. Sini. Tak ada. Oh, cacah semua di duca. Yang semua di duca. Dia main-main. Lama betul ni. Oh, maru. Baik, mak. Oh, muncul. Eh, tak ada maru gitu. Dia main. Ha. Eh, dah makan lembok. Belanja apa kena bayar kat ni? Eh, tak. Demo nak ikut lah. Kalau demo nak ikut. Asyik. Tak tahu kan demo tanya tu. Tu. Ya. Eh, Pak Wan, kau jual batu kan sekarang, Pak Wan? Jual batu. 0.5. Tak kau cakap batu Pak Wan ni. Sama. Itu mahal. Aku jual 1.5. Tak ada mahal. Huh, batu kau mahal. Eh, jom. Cah, kau simpan, Cah. Cah, kau simpan ni. Kau kurang. Kurmuk dulu lah. Kau tak ajak nak pergi sana. Anjing, sekali aku besek bunyi kalau aku tanya mu tak kecek anjing bot jumpa aku. Ah, kecek. Oh. Ya. Mu kasih simpel dulu. Beja. Okay. Hilang. Okay, madam. Okay, madam. Tak, tadi gambar kereta tadi dia mau ambil ke dok? Dia gawat ni. Dok, kami ni terambat je ni. Oh, tak dia ambil lah tadi. Oh. Aduh. Topi. Habis dia mau check kan kereta dia kan? Oh, check. Dapat. Mulik anjing. Danyi. Oh sedap ayah panggil nama dia. Eh anjing saya kena anjing. Gini tak gini. Okay. Kalau dia mau jumpa lagi memang ambil gambar eh. Lepas tu dia mau spare so baju bagi seluar jing. Nampak pakai plekat tu. Nampak boleh nak sikit. Sekali dua nakal. 3-4 kali orang tak suka dah nying. Pergi cari seluar boleh sikit. Bawa balik semayet. Bagus lah balik semayet. Bagus dah lah balik semaya je. Alhamdulillah. Cumanya pasal abang jam sebelum ni. Alhamdulillah. Mu sebutkan lagi abang jam apa musim ni. Nama dia nama kita Rafa. Panggil Pak. Nama dia Rafa. Nama dia Rafa. Bukan stopar eh Rafa. Mu sebutkan lagi abang jam. Nanti stand by baju. Hok comel sikit.
dia ni mengaji. Tunggah demo jadi. Tadi pakai baju Abi Mak tadi dia haji teh, hok misak Mr. Jebeng. Orang cahaya tu dia. Super lebih kurang kamu ni. Cuma dia rasa bonok sikit. Mereka ni tak bonok. Haa, nampak best. Tapi nak dekat-dekat dah tu bonok tu. Nak dekat-dekat bonok tu ni. Kita tukar ni. Haa, okey. Haa, kita tukar, kita tukar. Motor ada dah motor? Motor ada. Haa, mah. Oh, ada motor nampak dia naik. Ya. Haa, nak. Haa, motor tu lah ambak ada. Haa, bagus lah tu. Haa, tapi kalau nak dapat gambar, alhamdulillah. Haa. Tapi dapat gambar pun tak ada guna sebab macam-macam ada orang duduk perhati ni. mana? Mana motor? Kawai ada motor kawai. Dah. Mana tim? Tim. Mana awak tim? Tim ada ke? Tempe. Tempe. Oh, tidur lah. Dagar lah tu. Oh, tidur dah. Mari ambil kereta jap. Ha, ambil kereta kita ni ah. Boleh. Berapa orang ni nak ikut ni? Gini. Ni bagi Pak Wan. Motor cross. Pak Wan. Pak Wan. Pak Wan bawa kereta ni. Yeah. Pak Wan sini, Pak Wan. Boleh. Oh, motor cross. Kan ada garas ke? Ambil garas yang ada tanah eh. Baik. Ada Teko? Teko? Oi, mana? Motocross, jom. Aku tengah bawa motocross ni, kat mana? Ni tengah baru ni, baru nak keluar motor. Oh, dekat mana? Oh, dekat sini Shaw. Sini Shaw bengkel apa? Dekat area dia dekat dengan bengkel motor. Ah, jumpa sana lah macam tu. Alright. Okay, Ash, mana ni jahab semua? Motor nama tu? Tak ada motor, Ji. Kau pergi tengok je ni. Oh, korang tak ada motor kan? Ash ada sebiji. Kita naik double lah macam tu. Naik double lah, jom. Naik double lah. Jom. Siapa tak ada motor, jom naik dengan aku. Tak ada motor lah aku ni. Ada tiga orang ni. Tak boleh double eh? Oh, dia single. Boleh carry je. Aku ni kalau ada duit, aku belanja seorang sebiji ni. Sumpah aku cakap. Seorang sebiji aku belanja, serius. Aku pergi kedai baju je eh. Mana yang lain ni? Panggil lah. Jumpa kedai baju lah. Ha. Kedai baju. Madam kedai baju. Jom. Bang, baju bang. Ai pakai yang ni tu. Bang. Baju ke? Betul, tepat sekali. Abang ada suggestion tak untuk motocross punya outfit? Motocross punya outfit ni. Ambil yang warna
Abang, abang bagi nombor badan abang, saya bayar dulu. Abang, abang kasi ID sebab ada sponsor ni. 2834. Murah rezeki yang sponsor tu ya. 2834, mantap sekali, betul tu. Bang. Oh, saya nak juga bang. ID. Type ID semua. 2695. 2695. Sorry bang. 2695. Saya tengok yang easy tak yeah, ada betul. Apa-apa lagi bang. ID. Kasih ID. Masih nak bang? 885. 450. Menanggalah gazi bang. 85. Pedu tu. Dahlah saya tarik caranya air ke bang. Bonus tak dapat lagi. Pedu. Masih apa nak? Ya. Kan saya permisi sekejap. Abang, macam mana saya nak tukar baju bang? Tukar baju? Tukar baju? Apa yang soalan bang? Tukar baju je lah. Tukar baju saya tak apa bang? Mana abang Adi tu? Abang, muka handsome tak dia tukar baju bang. Tak apa lah bang. Handsome ke bang? Ya Allah. Adi. Bang, bang, bang. Tak dapat bang. ID 1731. ID 33. Mantap. Abang ID? Baik, tak dapat bang. 3450 bang. 3359. 359. Mantap. Mantap. Angkat. Eh, angkat. Betul lah, angkat. Macam bedu tadi. Dia ada baju dia kan, motocross ni? No. Ini tak masuk-masuk. Tak pernah jumpa baju motocross pun kita, weh. Ya, kalah topi tu. Pafai, helmet berapa? Sekejap. 12. Minta ikut rekod lah, sekejap. Ini orang tua lembab lah angkat phone. Your call has been forwarded to an automatic voice. Ready bang? 3450. Baju apa? Baju scrambler ke? Ah, scrambler dia. Apa? 232 bang. 232. Ah, jam sekali bang. 2834 ID saya. 2834 eh. Ya eh. Slower bang, slower bang. 109. Okay, eh bang, terima kasih bantu kita orang ni. Eh, baju tu berapa baju tu? Baju 32. Ha ni. Oh, lawa. Berapa baju fort tu? 232. Lepas tu seluar 109. Bang. Oh, baik dah bang. Seluar 209 eh? Seluar berapa? Seluar 109. Ya, abang bang. Memang the best lah. Itu biar abang kalau boleh masuk dalam mata saya terus bang. Abang yang depan apa tu. Apa bang? Apa bang? Sorry. Okey bang. Bang 3473. Alamak saya sangkut. Apa dia? 2514 bang. 3473. Bang bang, sini bang. Bang bang. Bang. Saya pula bang. Okey. Okey. Bang, bang bang. Dah tak masuk dalam mata bang. Brodie Bimak. Eh Bimak. Ebi clothing. Tak ada boot yang keras ke? Bocor kaki ni kalau jatuh ni. Mak nak tanya helmet nombor berapa eh? 12. Terima kasih. Ma. Hand. Tak, aku pun nak tukar baju juga ni. Eh, warna pink jari juga warna pink ni. Agak aja warna pink. Alis Azhar, ya Allah, terima kasih. Terima kasih Alis Azhar. Thank you so much. Kasih nombor berapa? Apa? So, aku senes mil eh? Backing lah saya ni. Diap aku. Susah ke cari baju? Payah tolak lah, bongok. Tengok dah naik dah ni. Aduh. Betul. Saya baik. Macam Power Rangers pink tu.
Rangers pink pun jahal. 3, 4, 4, 4. Ya. Aku pakai kasut ni dah lah. Alright. Awan okay. Ni memang Baik, tak jumpa kasut ni. Oh ni kasut ni. Nesmin deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan kacau orang, Pak Wan. Okey, mantap. Pak Wan, berapa sabar, Pak Wan? Jahat, tolong! Tolong, Jahat! Adi, Adi. Aku tembak juga Azwan ni. Kacau orang, Ziyut. Bukan kau ajar. Hey, itu nama lain. Itu nama lain. 15. 3, 4, 9, 9. Azwan, eh. Pedap ni nombor. Wai. Wan. Is body bang 60. Nah, abang jaga ni. Bagi saya baju bang. Ada seorang ni gempal bana dia ni mengganggu betul lah. Bang. Itu nyom ha apa ngo. Kau tu yang tua. Ya. Gila apa ni? Gila sekejap. Aku nak tihir je bang buat lagi. Gila warna pink ni? Scarf 70. Oh, warna. Scarf. Nak ke warna. Biar eh bang ini bang. Dia Pak Wan nak makan ketak sama balik pali sama ni. Kau warna pink? Wah, siap bah. Black pink bah. Halo? Kopi ke Milo? Tak ada. Helmet tak ada warna pink ni. Haa ni. Eh tu gila tu nombor apa tu gila tu? Gila tu 111 hang. 111. Nombor 1? 111. Okey lepas tu? 1. Tanya kali ke tak lah. Ni. Haa. Bok nak tanya. Baik. Nak tanya. Fish, agent sana. Gila tengok. Loji, tadi aku kena langgar. Okey, okey tu. Kita orang tengah buat baju kat sini ni. Aku kena tembak ni tadi. Tu macam mana? Nak cari balik? Baju. Dia aku ingat dia naik skala ni. Tak apa. Nanti aku setelkan tu. Ah, yalah. Cuba mana ni? Kita orang kat kedai baju Korea. Korea. Aku dekat sini shop ni. Kau main kat. Kita orang ke mahal dekat sana je gitu lepas setel baju. Ah, okey aku lepak sini shop. Okey, baik. Besar kalau tak boleh bang. Sama ni. Tengok hitam ni aje. Dapat ke bang? Macam ni ya. Okey, saya try. Mantap bang. Baru putih. Macam lain. Lemah. Boleh lah. Pilih lah yang you suka. Ni 117. Mana? 117. Mana abang kedai baju dia? Abang kedai baju tu dah tidur tak? Dah tidur eh. Dalam motor boleh letak no. Dalam motor boleh letak makanan ya? Boleh mesti je. Ya. Okey okey gitu. Idam, kena yang DK dah. Supra ni pun baru repair. Bang, burger bang. Ya bang. 6 set. 6 set bang. 6 set. Gila. Aku 104.
Alih je lah. Buka anunya ni. Ada loading atau bah. Kejap ya bang eh. Abang senyap ya. Abang senyap bang. Tak kita beli lebih tadi power bank ni. Abang beli. Ah, terbeli lebih. Abang belanja ke apa bang? Saya belanja. Ada lagi ni bang kejap sini bang. Ni barang-barang rare saya bagi kat abang eh. Ni. Ini ada 100. Ini pun ada 100. Lepas tu ni bang, gambar-gambar ni semua gambar-gambar daripada fotografer yang berkaliber tinggi bang. Nak tengok lah, nak usah. Ah, tengok bang, tengok bang. Oh, ini barang bang. Memang. Uish, ini ke bang? Uish. Tapi bang, saya memang tengah cek powerbank bang. Abang memang... Tu saya tahu lah, saya dapat rasa abang punya ni. Itulah. Nombor ID abang berapa? 6 saya bang eh. Ya, yeah, betul. 26256900. Okay, team. Masa apa gitu bang? Bagi phone sekali. Boleh. Ready, ready. Okey, terima kasih. Saya jual. Dia beli bang. Baik bang. Thank you bang. Sama. Ada bang. Bang bagi tu Fumudi. Kau sabar jap boleh? Sebelum aku sepak anak tekak engkau, kau sabar jap. Boleh tak? Baru buat baju, nak beli makanan, isi minyak, oh pergi dah motor. Bahalul, bodoh. Apa punya bangang kau ni? Stupid. Ah, macam tu. Itu makan dia. Kan makan dia tu, sorry ya. Baju dah save tadi. Sorry guys, bukan nak marah. Sebab nak kena suruh sabar, suruh sabar.
Janganlah terasa. Kak, terima kasih kak for the train. Apa ni motor keluar sini? Ada perumahan tu. Ya mah. Mana satu Rafa? Aku, merah. Merah. Main orang? Buat baju lagi. Oh, dalam helmet pun ada makanan eh. Sedia makanan dalam helmet eh. Ya. Yeah. Oh. 13 round ni. Mati anjir lu. Ha. Motor dia mana? Motor kau ni? Beli ha. Dah ada BT. Duit banyak. Berapa orang ada dekat tu? 3 orang. Okay. 3 ke 4? 3. 3. Oh, nanti kita tukar-tukar. Eh, kita kalau segar kita beli demo ha, sungguh tu aja. Kita berdua itu beli ni. Eh, kau ada sangat. Kau tu ngepam mak IP yo. Kau ingat apa main pindah lah. Ada sangat PT. Kau nak tengok demo ya. Kau lebih pada tengok demo yang main ni. Ya. Kau nak ayat demo dah 7 tahun dah kau main kau ni. 7 tahun dah main kau ni. Puas lah kau pergi ke adik-adik lah pulak ni. Macam mana? Kau bagi nuruk-nuruk ya. Cedek-cedek air. Set demo nak tembak air kau pergi beli air. Haa, jadi tu. Kena isi minyak dulu lah. Minyak tak ada. Tapi semua dia minyak. Ada orang lain. Kalau nombor nama apa? Abang betul belanja? 2834. Eh, terima kasih bang. 2834. Wah, rezeki saya bang eh. Itu tu. Mana tak ada bang? Baik bang. Bang, sekali lagi bang. Okay. ID bang. Hello. Ya. Yeah. Ramai sangat ku merah tadi. So takut confuse nak ambil gambar.
Radio check. Hello. Berapa? Radio berapa? 201.1. Ni kita orang tengah tunggu dekat Petropam eh. Petropam mana? Petropam depan tadi lah. Aku dekat kedai baju. Aku nak mahala ke sini show ni. Dekat highway ni. Oh, sini show lah. Pergi ni, pergi garaj bengkel Azu. Ha, jom. Okay. Salah tu, turun balik tu. Mana korang ni? Jalan tu, turun balik. Sini sini. Let's go. Siapa langgar-langgar ni bodoh? Aku tengah syok. Baru dah masuk 3-4 tiang bodoh tadi. Otong lah. Kimidil. Ganda benda terpelating ke? Mu lah tepuh ya. Aku tak serta pun betul mu. Jauh dah. Aingu je siapa. Mana dong? Jangan tinggal geger macam tu. Ikut jalan ni lah. Ikut jalan bukit lah. Ikut jalan bukit lah. Beres darah. Jalan bukit lah. Ya, ya. Mana teko nya? Haji. Hey, cak, ada sudah sampai sini. Mana you? Wah, sudah lama sampai lompat-lompat sampai wasiden dah 3 kali orang meninggal sini. You banyak tipu. Sekarang sudah semua sampai sini. Ya, dulu punya... orang dengar dua orang sampai tadi bunyi. Wah, tengah cek motor wah cici mana pergi? Ah, ya, aku apa sing. Sekarang duduk mana?
Jap, ada dekat atas bukit. Okay, coming. Wow, suruh jumpa motor. Sampai jumpa dalam track. Jumpa kat bengkel lah. Bengkel sampai. Baru pukul 4:30, tapi gua rasa sudah lama duduk sini. Lama. Baru prima naik. Lama. Eko. Nasib baik aku tak pakai sama duk. Tadi kat mana? Je. Gula wedang gula weh. Di mana? Endah. Tadi you kat mana? Aku tak kena nganjing mat, buy one free one. Terlalu tinggi sangat berpusing. Oh, nasib baik kalau tak buy one free four. Sudah panggil doktor ke? Sally mana Sally? Sally? Motor ni susun cantik-cantik sikit. Doktor, sini. Ya doktor. Albak. Amat albak kan orang tu. ID dia. KLTC 1700, Kajerawatan 100. Main motor kalau lama. Doktor, heal saya doktor. Rawat saya doktor, dia pening doktor. Mana satu motor aku ni? Motor apa ni? Motor saya. Baik. Berapa nombor ID doktor tadi? Berapa baru? Dan laju doktor nak gimana laju-laju cakap tu? Baik. Terus dulu doktor, kita tarik nafas. Okey, 17 00 1700 harga dia? 600. 600. Terima kasih. Baik, siapa? Abang. Ya bang. Sini bang. Full modi berapa? Motor cross. 62 something. 6,000. Betul. Okey, boleh bang. Tapi saya kena pergi bu dengan spa pula. Yang ada hitam ni. Boleh bang. Tu sebab ramai nak buat tu, apa beli banyak-banyak terus. Boleh. Membuat warna dulu bang. Sekejap lagi. Motor tak boleh buat warna. Lah mega. Ya semua. Lah. Serius lah. Betul bang. Tak apa bang. Yang ni saya servis dulu. Atau macam mana jalan. Tak. Ni berapa orang nak full modi ni? Bagi tahu pemain ni. Apa piece. Kena pergi beli barang lah. Sini tak apa, sini dekat. Sini ikut straight ni je, sampai dah. Berapa orang bang? Nak pungut tu. Bang. Buat dia dulu. Satu, dua, lagi. Berapa orang? Berapa orang nak full mode? Hello? Is anybody homes? Hello? Rasanya macam dua ini. Dua je, baik. Saya rasa lah. Peace, kau ada barang tak? Tak apa, aku ikut dia. Sekejap bang, saya beli lah. Beli lebih sikit. Aku nak piston. Hello. Alah. Beli empat, oi. Mana beli dapat tiga. Nombor tu? Miss call pula. Nak buat kelakor gitu. Alah. Tengah tengok apa, tengah buat kelakor ke?
pertama kali. Ni siapa ni? Isok kok ni sampai berlubang jantung tu. Siapa nak okok? Ada cermin ke kat sini bang? Kawai. Ada ke? Besar ke cermin tu? Boleh? Ya? Minta ke orang belakang. Black ke? Hui, Mel itu. Oh, belakang. Mel, kau macam mana? Minta ke Mel pula. Dah, pergi isap okok. Masa mesak okok? Ya Allah, bila masa mesak okok? Lampar ni isap okok. Tidak. Tak angkat lah, Mel isap okok. Macam luah aku rasa bang ni. Tak ada bang tu ke? Mu boleh ni isap okok bokok lambah dulu ni. Ada apa yang boleh buat? Itu. Oh, lupa. Boleh lah. Tak, dia kalau ada emas. Tak, tu kurang masuk dalam badan. Iya kau? Ni. Filter punya kat filter. Nampak merokok ke? Okay, berapa? Ni tadi mana ni? Tak ada hilir tadi ni. Dah, kita suruh dia pergi tukar seluar tadi. Orang pakai hilir dengan kita. Tengah cari seluar kot. Dia pakai pelikat dia. Bayang dengan budak tu. Mula-mula 5 hari tak ada dada. So, tukar baju monyet. Lepas tukar baju monyet, baju okey dia pakai seluar pekat pulak. Balik bawa dua kali deh. Itu siapa kau AB workshop ni? Khabar-khabar kita orang aku dengar Rapa ni gi datang ni khabar-khabar ya ada leh kereta. Tak tahu macam mana ada. Betul? Kak Ilmu ke apa? Ah, masuk leh kereta. ID apa? Oh, saya lupa. Tak. Ha, ada lighter lah? Tak ada, sambil ni. Hui. Lighter lah. Asal logi lah. Kenapa tak? Ada lighter lah? Ada. Kenapa? Kenapa ni? Macik. Ya. Ha, macik. Ya. Lama. Nak ambil tak? Nah, duduk depan muka. Biar sarap sikit. Ha, macik. Ha, mama. Macik, me later. Degah sikit kat macik tu. Motor ni tadi macik. Kan? Macik, ya bang, macik. Okay. Buat elok bang eh. Macik bang. Macik bang. Macik bunyi macik. Apa dia? Macik, tolong muri motor ni. Apa dia? Macik. Kau apa, tiga? Ya, kumpang ni. Apa nak lama sangat orang kat sini? Jauh sikit, jauh sikit. Haa, jauh sikit bang. Kamu tremor, jauh sikit, kumben lagi. Banyak lagi nak tunggu ni. Banyak lagi bang. Babe, dah hormat belum? I dah. Dah. I tanya banyak kali radio tak jawab pun. Babe, palau bang. Kumbang pengsan semua cukup tadi, babe.
G. Ya. G. You jatuh G. kat mana? G. G. Pa. Para. Rafa. Para. Para. Pa. Pa. Mel, sekejap, Mel. Mel. Ah, ah, ya, ya, ya. Sini lah. Mana yang tak nampak? Siap dah, Be. Aku nak ambil gambar kau sampai aku kali dengan motor tau. Ya, panggil je nak ambil motor. Ya, ya. Aku panggil. Aku tak panggil, aku tak panggil kau tadi. Okey, bang. Macam mana, bang? Berapa, bang? Kali lah, bang. Ingat kita takut ke. Nombor badan. Lepas tu cantik dikali. Kejap, kejap. Tengok. Berapa? 3-1 berapa, bang? Salah slow boleh, bang? Abang Rashid nak pergi mana ni? 3. Sabar sikit, bang. 1-1, bang. Ha, 3 berapa, bang? 3. Lelaki tak relax, ya. Ha. Tiga berapa, bang? Satu. Empat. Okey. Abang cepat sikit. Ya Allah, abang. Jangan lose sana, bang. 3-1-4 berapa? 3-1-4 badan. Abang. Berapa? Tajuk? Harga? Abang ni harga 7-0-9. Tak sekali dia tak senang buat kerja. Memang macam berat. Terima kasih, bang. Oi, Mel. Terlebih tak apa. Bang, lama sangat bang ni, bang ni, bang ni, bang. Okey, bang ni, bang. Okey, dia. Ha. Kenapa tak selesa ke teko dekat sini? Eh, mana ada lah. Aku lagi suka teko ada. Tadi baru main nak kau teko. G, kau okey? Okey. Macam bang. Bang, saya okey bang. Saya kat sini okey je bang. Huh, santai bang ni. Abang kasi repair helok sikit, bang. Ui, ni bukan helok ni, terlebih helok. Abang tak, tak sabar ni, bang. Nak pusing-pusing, bang. Flip-flip sikit. Tengok nama tu tak apa. Madam, thank you, madam, for asking. Apa, Abang dengan Lopan dah tolong Taiko dah. Habuk kasi macam nak join, bang. Saya dah settle dah. Dah settle semua dah. Okay. Lepas tu, Mak Yap pun dah tolong Taiko dah kalau nak buat apa-apa. Dah belum tengok? Abang, abang kalau free-free tu bang, tolonglah semua orang yang susah sini, bang. Kau kecekak lah teko. Kecekak lah cepat. Sikit mata ni. Hah? Kecekak lah cepat. Lah, macam pedih pula mata ni kan, Rafaan? Cekak. Ah, dah. Sekejap, belum, belum. Lepas. Ya, ya. Memang, memang. Bukan ku tak sudi. Eh, dia medal belas ni macam nampak baru balance sikit. Nampak 2-1 ni. Medal belas. Kam. QB, siapa QB? Dah main angka kau lihat. Depan sikit, madam. Posing sikit. Hello, Taiko. Kenapa je saya? Ya, madam. Saya sebelah awak ni. Okay, tak cukup rapat tu. Bodoh lah kau ni. Posing, madam. Posing. Kak, belasak kak. Ah, memang. Ah, pergi belajar. Pergi belajar orang sebelah macam mana duduk rapat-rapat. Rapat, serapat-rapatnya kalau boleh. Macam ni ke? Ah, cantik, Mel. Ah, lagi medium, lagi medium. Tapi Mel tak payah nak pusing sangat lah, Mel. Biasa-biasa je tau, Mel. Eh, sebab nanti kau orang tengok Mel sangat, nanti jadi sakit hati. Okay? Apa pula, nanti macam... Anak kamera lah, medium. Sorry. Nak nampak yang tu ke? Yang peace ke? Macam ni lah. Biasa je, sebab biasa is lebih cantik, Mel, sebenarnya, Mel. Ah, itu macam. Kalau macam kalau terlampau ni sangat, macam tak nice lah. Ini okey ke teko? Ah, yang tu je comel-comel lah. Itu lari lah mata medium. Buat macam ni. Macam mana lagi ni? Macam ni. Ah, macam ni medium. Ah, ini macam mana medium? Ah, ini betul lah. Barulah kena ni. Oh, nampak ni sikit. Family mah. Teko, ini tak cukup rapat lagi teko ni.
Dah tu. Gatal dia, ya Allah. Hai. Nak bagi tahu je ni macam tak cukup rapai. Tak apa, madam. Kita tak apa, madam. Kita jaga gap, tak apa. Santai, okay. Kita santai. Ada, boleh lah rapat sikit. Ha, kita santai sebab kita tak biasa kan benda macam ni. Rapat sikit. Mel pun kan, kalau saya tahu tak rapat pun just nice macam ni dah comel lah sebenarnya. Just nice je, tak apa. Mel okay, nice. Macam ni. Ha, kita sebab kita kekut sikit, madam. Tak apa. Macam ni okey, madam. Ha, macam ni okey. Ha, itu macam madam. Ada ke tengok? Dah. Dah crop dah. Crop. Crop gua ke? Mek, kau tak payah ajak gua ambil gambar siang. Adalah, tak akulah aku nak crop kau. Kau ni. Aduh, pedih. Eh, yeah. Dah ke? Dah sikit isi ke? Kiu. Ada tu. Nah. Jangan macam gerak. Cuba ambil gambar dengan Taiko je. Jom. Kita gerak. Medium. Ini motor saya ni, bang. Hello, eh. Dah ke, bang? Motor ni? Dah, bang. Berapa, bang? Bang, badan 331. Dia tak cukup sekali, bang. Dia kena 3-4 kali baru dia rasa puas sikit. 3-4 kali buat ID tu. Sekali dua tak cukup. Baik. Abang baju kuning ya, Ya saya, ya saya bang. Sini bang. Okey bang. Nak pukul saya ke? Dah makan tadi. Okey bang. Macam bang. Okey bang. Buat bang ni. Okey bang. Tu. Nah, kenapa pula ni bang? Tu bang. Asal ni. Tak boleh, cubalah. Kau bisik apa kan? Mana? Tak tahu. Shhh. Eh, banyak lah bang. Tak tahu mana satu lah bang. Asal ya bang? Mana satu ni? Kio. K-I-O. Saya tengoklah bang eh. Benda-benda macam ni saya tengah ni bang eh. Sorry bang eh. Baik. Saya tak suka kan orang tengah kerja orang kacau macam ni. Nanti abang bagi tahu je apa yang abang nak, nanti saya baca. Baik. Eh. Nata kan. Yang harta tak sebanyak ni jelah. Tak apa. Terima kasihlah anak ya, bagi kenangan je kat daddy, tak ada bagi sumbangan apa-apa. Ha ni daddy nak pergi. Eh, mana dia orang? Ni daddy nak pergi cari rumah untuk tua. Ni Rafa. Inilah. Nanti dia info. Ai. Mana kalau kamu nak ambil tahu. Ya, yeah, jaga diri. Assalamualaikum. Siapa ni? Nama kita Bobo ke? Bobo. Ada jumpa kat burger. Ada lah, jom. Ya, yeah, betul boy. Boy, kita orang ada kerja boy. Nanti jumpa boy. Beda. Dua jalan ke apa ni? Simpan motor kan? Simpan motor dulu. Okey, baik. Dimu nyalakan sebuah. Wah. Atuk lu kena beli motor biru teko. Abang pun nak pinjam motor kejap boleh? Pinjam motor kejap boleh? Abang duduk belakang kenapa? Boleh.
tak cuba. Tapi adik kena hantar balik adik. Kita orang ada ni eh. Betul-betul ni. Lama lah maksudnya abang ada betul-betul apa? Betul-betul ada kerja nak kena buat ni. Urgent ke? Tak urgent sangat. Tapi boleh bawa kejap lah macam tu. Ni motor siapa? Kenapa abang baju kuning tu yang cakap? Ini abah saya, dik. Abah saya ni, saya amanah saya untuk jaga tanggungjawab saya. Saya kena hormat dia. Sebab kebanyakan dia bila orang pinjam dia punya barang, orang tak hantar. Jadi abang ni, abang berdiri abang kat sini ni, abang nasihat, dik. Abang bagi tahu. Bukan abang marah ke tak. Abang bagi tahu supaya adik cakna. Supaya adik cakna. Ya Allah, jangan cantu. Adik saya ni sensitif sikit. Masalah bukan garang. Bangun. Spender nampak tu. Bangun. 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 Saya ni nasihat. Ya, tahu bang. Tahu. Udah sadu bang. Terai. Abang ni military. Sorry lah kalau cakap macam ni. Terai. Tanya apa tu kuat bebe. Kalau perempuan, kalau botol ayam. Jauh. Dah bahaya. Ayam mana pak dah langgah. Nampak dah langgah. Apakan itu apa? Untuk adik saya itu minta maaf boleh. Ya, tak apa. Adik saya memang macam dia tu. Dia nak borak atas motor aku ke dia nak bawa motor aku tu je orang tanya. Dia nak borak atas motor aku tu. Bukan macam kita lah. Nak borak tu mati enjin dulu. Minyak mahal. Siapa payah lah. Adik nak try ke dia nak borak atas motor bang? Itu je. Okay. Try dulu. Kaki pun sampai-sampai tu tadi. No, mati kau. Memang mati kau. Innalillah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Adikku. Ya, engkau delay sangat kenapa setan? Adik kau dah 5 saat jatuh. Wah, fast slow. Kenapa tak ajak aku tidur kali? Abang cakap apa tadi tu? Abang panggil saya ke? Bukan. Ni tengah cakap bapak saya ni. Santan. Oh, sebab abang panggil saya rasa abang panggil saya tadi. Oh, nama. Oh, dengar. Aduh. Cuma saya nak cakap hari itu dia saya nak suka satu lagu bang. Okay, sampai lagu bang. Aku Rafa. Lagu Rafa. Boleh bang. Aku Rafa. Nak ikut dia saya. Aku Rafa. Siapa nama abang tadi? Didi. Didi. Yup. Assalamualaikum Didi. Yup. Bukan dari kayangan, bukan juga pahlawan. Mahu kawan kita kawan, mahu lawan jangan. Ini bajau tuaran, tapi darah orang Iban. Jalan tidak kosong, bisa bugis dekat tangan. Wahai Abang Didi, minta tolong jangan jadi setan. Tolong jaga adik engkau, jaga betul-betul. Jangan buat macam orang itu tak ada agama. Buat aku cara-cara buat kau Didi delay. Jangan delay, buat 1, 2, 3. Kalau nak buat orang cemburu, itu boleh. Tapi jangan buat orang sakit mata sampai duduk. Rapat-rapat buat kita cemburu butuh. Tapi bila kita cemburu tapi dia kena marah. Marah dekat siapa tapi marah dekat kita. Dia buat kita tak apa, kita buat tak boleh. Itu salah siapa, minta tolong tepuk dada tanya selera. 1, 2, 1, 2. Check, 1, 2. Radio check, 1, 2. Itu cemburu buta tapi salah-salah siapa. Dia buat kita tapi kita yang bersalah. Ini masalah apa yang buat kita terujakan. Ini bukan khayalan, kualan. Kualan tu apa? Ya. Jadi happy birthday Didi. Minta tolong panjang umur, panjang rezeki. Ya. Didi, delay. Yep. Happy birthday. Madam, mana nak sambung? Silakan, madam. Happy birthday to you, ha? Tak dapat nasi lagi. Rap you. Mel, sambung, Mel. Tengok. Nama Mel. Abang ni nama apa, bang? Bapak abang nama apa bapak abang? Bapak saya nama dia apa? Saya lebih baik. Tu bapak abang. Azmi Repat-Repat nama dia. Azmi Repat-Repat. Kau jauh sikit dek sebelum aku pelempang kau dek, kau jauh sikit. Tanya. Kenapa ni karang sangat? Ha ya. Azmi apa tadi? Terima kasih bang. Sama lah. Terima kasih. Nak nunggu sampai sama macam nak tengah nak explain tu. Jom. Okey. Terima kasih bang. Sama-sama dek. Nama saya Pablo. Ya, Repat Pablo. Repat Pablo dek. Repat Azmi Repat Pablo. Minyak dulu. Okay, terima kasih. Nama dek siapa?
nama dia siapa? Ha? Nama saya Sean. Ya betul. Sikit dah kena bedal lah dengan kereta dia. Nak apa? Apa? Dia dengan mak dia sama pun dengan Yap. Marah siapa tekok? Ada anak. Kenapa dengan anaknya tu? Mel, mana Mel? Mel. Ya Allah. Wah. Memang sampai besok lah ni rasa ni kan? Apa ni? Ini siapa punya garaj yang garaj baju? Rasa ni minyak pami. Kenapa aku yang kena langgar ni? Bukan Paminyak ah, kalau nak langgar tu cakap je. Langgar je bagi kena. Tak ada masalah. Kalau dah benci sangat ah, sekarang ni aku nampak dia negak betul tenggak tu. Dia termis kau tu aku ingat tu. Nak ambil aku mana Mel? Tadi dia kata duit tapi tak sampai. Dia kata gerak tu. Oh, okay. Buat kat sini. Naik tu. Beracun je. Beracun dekat waktu nak minum air tu titikkan racun. Matilah tekor senang. Tak enak langgar. Tak ada ke mucera? Bukan. Tepat betul-betul kat tepi tu. Nasib baik kena motor dulu bawa kena badan. Kau tidak meninggal sama aku ni. Teko, sorry Teko. Ada boleh untuk speed tu. Mau 100 lebih tu kelajuan tu. Dia tak mesti untuk break. Masalahnya. Ya, dia lepas macam tu je. Main nampak kau. Total tu. Main nampak korang. Lepas tu betul lah masuk simpang. Ya, kok ya pun. Simpang ni bukan highway. Untuk tekan 1-2 ke. Apa boleh kena tekan break. Oh, easy dia boleh depan sana. Okay, senang cerita macam ni. Sebenarnya ada orang upah Mel untuk cederakan Teko kan. Mana dia? Geram sangat kan. Tak ada. Mana ada. Pesan dekat orang tu, kalau nak bunuh secara perlahan, tak payah. Cepat-cepat ya, rasa macam korang dengar lah. Macam korang dengar lah. Senang. Eh? Mana ada Teko. Tak korang cakap, nak cakap depan muka, betul tak? Betul tak, Amir? Betul. Doktor kasi rawat. Ya Allah, doktor. Doktor ni lah yang saya cakap, doktor. Skos, doktor dah berjanji dengan saya 50 kali doktor datang Hill. Jumpa saya. Dapat nombor phone, betul doktor? 100 kali. Okey, ni dah ke kali ke? 4. 3. Okey, saya tunggu dulu. Sampai 99 doktor ni dah hilang. Sabar jap. Oh, sabar jap. Aku belum pekak lagi. Okey, sabar medium, sabar. Lebih baik. Sabar minal iman. Sabar itu separuh daripada iman. Kullun nafsa iqatul maut. Yang hidup pasti akan mati. Betul. Sekarang dah bising-bising dah. Sekarang ni suara kita ni dah masuk dalam kategori bising, medium. Bising. Okey, minta maaf. Dah tak ada lagi. Suaramu itu adalah pujaan bagiku di langit. Bagi tak ada. Semua itu dah dusta. Semua tu dah dusta. Sekarang dia nak masuk kategori bising. 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 Tak perlu tunggu sampai sekarang ni tak boleh bercakap. 100 ke 1000 pun lah. Tak boleh bercakap dah sekarang ni. Tak boleh bercakap dah. Sekarang ni dalam kategori bising. Engkau tahu apa? Tak adanya. Dah kategori bising. Bising. Kau tahu tak? Bising. Tak tahu kan? Dia kata dia suka dengan bising. Tapi sekarang ni kalau dah bising dah. Tak dengar pun. Okay je. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa bang. Apa tak yakin nak kat sini pergi dah. Hari ni pergi buka kali ni. Apa tanya saya? Aduh. Tengah-tengah jalan juga dah bro. So kononnya suara ni lah yang paling deep. Betul tak Mel? Suara Mel lah paling manja kan? Tak apa-apa. Rafa. Selama ni Rafa. Kalau tak call tak sah tau. Rindu lah. Apa lah. Sekarang
Duta. Dah dusta dah sekarang. Nama dah tak servis dah, tak ada ini apa belum lagi servis. Ini belum lagi bercakap. Suara dia dah masuk dalam kategori bising. Dah tak ada guna dah. Tak ada guna dah. Sekarang ya. Dulu dengar tu memang tak ya. Nyanyi meh. Ya betul tu. Sekarang dulu dulu. Hey madam. Sahari. Madam dengar cakap. Dulu dah lagam aja. Dah sanalah. Madam. Dengar aku cakap ni madam. Dengar aku cakap ni. Dulu madam. Madam dulu cakap dengan madam. Dengar aku cakap ni madam. Apa dia Fah? Apa dia Fah? Cakap Fah. Tolonglah dengar. Ya ya dengar. Tolong dengar. Sini sini mana tak dengar sini. Mana? Tak dengar lagi. Eh, dulu madam, kau dengar aku cakap ni madam. Dulu dalam gambar je. Sekarang depan-depan mata dah berani. Ni madam. Eh, aku tak boleh. Betul lah. Betul. Dalam gambar depan-depan mata lah. Depan mata lah sekarang ni. Dah berani. Dah berani. Dah dia minta. Dengar suara. Cakap apa? Suara sakit. Suara sedap. Sekarang Tahir sekurang-kurangnya madam. Sekurangnya kita tak ada cakap dua punya suara tu bising. Masalahnya sekarang ayah. Ayah dah sampai sekurang-kurangnya kita tak ada cakap yang suara dia tu dalam kategori bising. Tak ada, tak ada. Kenapa ni? Lepas tu dah nampak jalan punya besar. Dia langgar-langgar lebih baik bunuh je aku ni ayah. Eh betul juga, betul juga. Daripada langgar terkena baik langgar pergi mampus dia terus aku betul lah. Sampai mati dia betul. Cakap tu terus. Tenang. Eh, cerita dia sekarang. Benci-benci pun. Motor tak payah ambil. Eh, tak, sekarang ni tahu tak betapa deepnya apabila suara kita dah masuk dari kategori bising. Tahu tak macam mana kilat bunyi tu? Macam tu lah, macam tu lah. Dalam banyak-banyak benda kan Rafa. Kenapa motor aku yang hilang? Lepas tu ya, ni tak ada benda. Benda Fina tak Mel. Semua benda nak Fina. Betul. Aku cakap aku takut dia. Marah sikit dia aku. Oh, aku ni gila minggu. Dan sekarang ni motor siapa ni? Motor air pun sampai. Lepas tu Mel, kenapa teh hege-hege ni Mel? Teh hege-hege. Kau nak berapa kali dah lama teh hege-hege, teh hege-hege. Motor hilang lah Mel. Cuba jaga motor tu betul-betul Mel. Minyak, mati enjin. Motor bising pun tak ada esok. Janganlah motor tu Mel. Sudah ni pun masuk seorang. Janganlah motor ni. Motor hilang. Hilang kalau. Tak boleh je. Naik kena dengan I kan. Motor ni boleh kedua tu. Tak boleh seorang. Seorang ke? Hilang kai madam dekat ni. Kalau kai. Eh. Tak ada longkai sini. Semua longkai. Bimat tadi kesian siap. Ya Allah Rafa, kita lagi faham.
ya, terpaling wiri lah guys. Dia ambil dia ah, motor dia masuk ni. Bawa dia bawa main longkai. Ah, tolong ambil Dr. Mayak. Ah, ni track call dia, minta location. Okey, okey, bye bye bye. Thank you. Okey, kau tepi. Inawe penyepam minyak. Parut minyak weh. Cik Coket tak tidur malam eh. Apa tak kau repeat? Repeat tak kau repeat? Tak ada apa lah. Kenapa kau macam tak dengar, tak suka dengar suara gua je? Bising ke? Oh, ah, open word. Hello, right tak right ni? Aku okay tu. Ayah nak cakap 143 dekat orang kalau benda tu tak bermaksud. Faham tak? Dia boleh jadi I semua hate you. Semua orang dapat 143. Apa benda ni sia? Dia boleh jadi I hate you. And dia boleh jadi juga I fuck you, babi. Sabar dah, faham. Dekat apa benda lah? Apa salah aku eh? Aku kena tahan polis eh. Nak pen dengan ke semua apa on the way? Dekat mana, Aish? Ni, puan ni cakap dia tak ada kawan kot. Dekat highway belakang ni. Kau dah ambil mail lah. Dia cakap sila berhenti dah bagi amaran. Aku tak buat apa-apa. Aku bawa motor pun tak sampai 80 ni. Lokasi. Ni dekat highway yang korang lalu tadi. Kata mana? Dekat roket. Eh, dekat roket. Sebelum modi dia boleh pergi berapa? Modi dia pergi berapa? Tidak apa, tidak apa.
berhenti macam mana, gelap gelemat dalam highway tu, dah tak ada lampu. Lepas tu diorang salahkan saya sebab saya tak berhenti. Dah lah buat atas jambatan yang blind spot bila kita naik bukit tu. Lepas tu pun nak salahkan saya. Kenapa ni? Kenapa ni? Salahkan saya. Okey, kita mati-mati enjin. Okey, kita bertenang, kita berbincang. Okey. Puan okay. Ni tiba-tiba okey puan, selamat petang. Siren. Hello. Dan suruh okay. Saya berhenti. Okey, kemudian awak dah berhenti. Dan saya cakaplah saya dah pakai baju suit yang mantap sudah. Dan saya dah pakai helmet. Dan saya buat pelan. Apa salah saya lagi? Okey, tak apa. Yeah. Ini miscommunication. Maaf puan, izinkan saya. Saya belum nak explain lagi dekat dia. Okey, you explain dulu. Explain, silakan. Okey, by the way, tadi saya bersembunyi dekat lorong di terowong tu. Okay, and then nampak ramai-ramai apa semua, masih-masih laju apa semua. And then dia lagi ke tengah, ke tepi, ke tengah, ke tepi. So, berdasarkan speed chart saya, dia memandu lebih 120 km per hour lah. Okay, so saya minta dia berhenti daripada lepas rock. Dia tak nak berhenti tau. Dia berjalan-berjalan dan saya kata kat dia, Encik, kalau Encik tak nak berhenti, kita bagi amaran nanti. Okay, macam ni. Dan kat sini baru dia berhenti. Saya dah faham. Okay, Ash. Kau ni first time pakai suit ni kan? Betul tak? Full suit? Okay, macam ni. So, basically apa yang puan ni cakap ada betulnya juga sebab dia buat kerja dia. So, tapi puan, saya nak minta puan pun kena faham juga situation apabila kita lori sampah tadi menghala ke puan tadi. Itu lori sampah tu lagi laju tu. So jadi apabila kita pakai full suit daripada segi motorcycle, so full suit ni adalah untuk kita punya safety. So bila full suit kita memakai dia terlalu berat dah tuan daripada helmet. Satu full suit ni, helmet ni korang dengar tau. Sebab dia ni adalah scrambler tuan. Barang-barang off-road. So bila barang off-road, kita akan pakai satu sistem iaitu macam earpod dekat kita punya helmet, so that kita punya pendengaran tidak terganggu dengan kita punya engine. Sebab kita punya engine ni 1.cc ataupun bawah daripada 250cc. Dan saya faham puan punya tugas adalah kerja, betul? So puan dekat ni, jadi saya rasa ini salah faham. Dan saya kat sini sebagai wakil dia punya agensi untuk minta maaf. Tapi anda kata tuan ingin mengeluarkan saman, kami terima dengan secara terbuka. Sebab kami ada nak kena buat apa ni, ada cameraman tengah tunggu. So tapi kita ada buat iklan. Tapi dapat budi bicara pun bagus juga. Tapi kalau dapat budi bicara itu, alhamdulillah. Bukan kita nak sama pun, kita nak budget je tadi. Kenapa? Saya marah bukan tak bersebab saya. Kau marah ke? Bukan. Aku ada naik suara sikit. Tak boleh, minta maaf. Tak boleh. Kan bising motor ni, so dia punya kencing sakit. Tu dia cakap kuat sikit. Aku tadi motor bawang. Aku nak menangis lah sekarang. Aku cakap dengan nada tinggi lah, macam marah. Okay, sekarang ni okay, minta maaf balik. Sebab kita tahu, sabar. Kita tahu sebab tanpa polis, siapa nak jaga keselamatan kita? Betul. Sebab seorang anggota polis memegang prinsip tegas, adil dan juga amanah. Tanpa polis, siapa lagi nak jaga kita? Tanpa polis, siapalah kita ini? Jenayah-jenayah pasti akan terbuka dengan keterbukaan. Dan tanpa polis, kita we are nobody. Jadi saya berdiri tegak di sini, ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan, puan dan puan kerana memberikan budi bicara. Saya minta maaf. Saya tinggi suara sebab saya tak nak bagi nampak yang saya nangis. Saya kan jantan, takkan saya nak nangis depan tuan. Dia adik bongsu biasalah tuan. Adik bongsu memang macam gitu. Ada. Tak sedar. Dia saya. Dah Ash, minta maaf Ash. Minta maaf puan. Minta maaf tuan. So saya okey. So tadi kalau Encik bagi kita sama berhenti terus dekat sana. Bukan. Kita nak bagi nampak. Tak payah panjang cerita Ash. Tak payah panjang cerita. Minta maaf. Untuk case lah. Minta maaf. Saya minta maaf. Ya. Saya minta maaf. So tuan macam mana ini tuan? Macam mana ini tuan? Ada nampak motor banyak-banyak ni. Ada nampak. Macam ni lah cik. Panggil kepada unit lain. Kita pun bukannya orang kata apa, nakkan orang kata apa. Oh dia ada salah saman tak ada. Tapi kalau cik macam tu, cik baju kuning ni sama lah. Lompat balik. Saya dia punya abang saudara dia, iaitu kalau ikut daripada sistem kita punya adik-beradik dalam family, saya bapa saudara dia lah. Acik Sufian. Macam saya cakap tadi, anda kata kalau ada kesalahan yang tuan betul-betul confirm, kami boleh bayar saman, tak ada masalah. Sebab kami yakin kami ni naik motocross. Motocross ni tak boleh pergi laju tuan. Dia kecepek je. Percaya? Okey, tuan boleh try naik motor saya. Saya bagi kunci. Ni tuan. Tak apa. Sebab nak bagi bukti tuan, betul. Sebab saya ni kan, bila saya explain something, orang cakap, "Oh, kau bolehlah berkata-kata padahal apa yang saya cakap tu 100% betul." Tapi sebab saya tak nampak dia bawa motor tadi. Tapi kalau tuan rasa dia laju, okey, tuan keluarkan saman, saya bayarkan.
Okay. Cuma saya nak satu je tuan. Saya nak tuan maafkan jelah kekhilafan dia tadi tu. Saman tak ada masalah. Kita sama-sama manusia kena saling bermaafan. Ya betul. Saling memahami lah tuan eh. Betul tak tuan? Tuan, saya tak kisah saya dapat saman ataupun tak, tapi saya nak minta maaf dari hujung rambut sampai hujung buntut kepada tuan. Betul. Maafkan saya. Tuan pun macam tuan pun sibuk, kadang-kadang tak ada masa untuk spend kan, kadang-kadang benda tu semua ada benda yang terabai tu tak tuan? Betul. Betul lah. Mungkin kalau saya cakap banyak je tuan akan rasa macam oh bising siap mamat ni kan. Tapi itulah tuan. Itulah dia punya benda yang perlu saya cakap supaya tuan tahu kesinambungan apa yang terjadi tuan. Dalam tapi, tapi tuan, saya nak minta maaf sekali je lah. Tak nak minta maaf banyak-banyak. Minta maaf sekali je. Lepas tu tuan faham-faham sendiri je lah. Dan secara tak langsung lah tuan eh. At least tuan luahkan lah apa yang tuan rasa. Bukannya pendam dan jadi kudis. Macam lain je. Betul tuan. Okey macam ni lah. Saya setuju lah macam apa yang beliau cakap tadi. Buat sekali je kan. Kalau jadi lagi saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya baru cakap sepatah orang potong ni. Ya tuan. Okey macam ni lah cik. Saya bertanya lah pada cik yang ditahan ni. Motor awak mesti tak berdaftar lagi betul tak? Okey cik, saya tanya kuasa. Halo cik, ni kuasa saya. Minta tu lesen. Cik daftar lah ke motor aboy? Ya baik. Yes, ni agensi mesti motor ni disponsor oleh agensi dia betul ah? Ini adalah agensi daripada iklan yang kita nak buat sekejap lagi tuan. Oh iklan yang nak buat. So motor ni dah berdaftar dekat JBJ ke semua kat sini? Saya rasa ini motor baru dikeluarkan tadi. Dan kita baru je keluarkan daripada bengkel untuk satu scene tadi. So saya rasa ini saya yakin tak berdaftar lagi. Ada yang dah berdaftar. Macam tu. Macam ni. So ikutkan saya kena keluarkan saman lah. Kalau untuk kena tidak berdaftar semua. Tapi macam awak bagi tahu Acik, bukan kita memang nak pergi JPJ ke? Acik bicara tadi masa kau tadi tak available. Tapi boleh nak pergi sekejap lagi. Sebab kita pun laluan ni kan. Macam tu tuan. Macam cakap tadi, awak semua minta boleh bicara. Kami pun boleh tak adalah nak straight. Betul semua. Betul tuan. Saya pun macam ni lah cik. Saya hanya kecas awak atas kesalahan awak memandu. Kenapa saya tengok tuan ni betul langsung lah tuan. Itulah itu yang saya aku rasa macam mengalah dia. Sebab inilah sikap yang terpuji yang ditunjukkan oleh PDAB. Betul. Ini yang saya aku banggakan. Lebih memahami lah situasi. Dia lebih memahami betul. Dia lebih memahami. Tuan. Dia tak adanya bila orang buat banyak kali kan. Bawa laju tak adanya terus. Dia palau je tak ada. Dia still bagi nasihat tu, dia still kan, faham kan? Betul. Ya, tak apa cik, so, macam inilah saya hanya keluarkan satu saman je. Untuk yang kenderaan berdaftar semua benda ni, saya tutup mata lah. Baik tuan. Cara saya lah. Baik, terima kasih tuan. Minta nanti kalau yang mana tak berdaftar, sila berdaftar lah. Baik, terima kasih tuan. Baik. Agensi awak punya ni, siapa nama awak ni cik? Ketumbit tuan. Ketumbit eh? Agensi, betul. Ketumbit tour, holiday. Apa, nama company ke apa? Nama awak punya ni lah. Ketumbit tour agensi gedu-gedu tuan. Betul. Apa? Agensi Ketumbit Ketumbit Holiday Gede-gede Tour. Ketumbit Holiday Gede-gede. Tak, bukan nama. Itu bukan nama saya. Itu nama company. Tuan tanya pasal nama tour kan. Semua orang dalam agensi ni memang suka mengintai ke sampai Ketumbit bukan? Bukan. Bukan. Kita nak settle macam mana ni tuan? Tak apa, macam saya cakap tadi, posit saman je lah untuk 300 untuk memandu lebih tak laju di kawasan ini benarkan lah. Okay. Boleh bayar Ash. Kita dah lambat dah ni. Nama badan tuan? Tuan, saja saya nak bagi tahu tuan. 35, untuk main motocross saja tuan. Daripada pukul 3 tadi tuan. Betul. Macam-macam tragedi tadi. Betul. Bagus SM, pandai SM. Puan, berapa ratus? 300 sahaja. 300. Apa tadi? Holiday. Ketumbit holiday tour gedu-gedu tuan. Gedu-gede. Gedu-gede tuan. Gedu-gede. Gedu-gede. Ge-ge-ge-ge. Gedu-gede. Macam tu. Dah. Kalau nak sebut perkataan tu sebab besok tak habis. Betul. Tapi tuan saya respect lah tuan. At least tuan kerja dia sampai dapat lah. Tuan tak tinggal dia macam tu je lah kan. Betul lah tu. Okay tuan, saya kerak dulu. Bye. Benda dah dapat pun nak kerja. Dia berjalan kaki tu. Dia berjalan kaki tu. Warna pink man. Selamat kerja. Jumpa lagi. Bye. Jom kita bagi dia polis gerak lu. Dia dah tinggi dah. Ya. Mana track kita nak pergi ni? Kena. Ayah tu. Ayah tinggal tu. Okay.
Tego, pakai helmet Tego. Eh, track mana ni? Semua dah isi minyak ke? Isi minyak dah nak pergi. At least kalau salah pun. Jangan nak tinggi sangat lah. Damn. Ada dia ada 1, 4, 3 lah semua. Betul tak Abang? Kita ni sebenarnya sama simple. Rafa, saya nak tanya. Rafa, you pergi tanya Abang tu. Berapa nombor badan ni? Abang ni. Abang Longkai. Abang mana ni? Abang Longkai. Rafa, lambat sangat Rafa. Abang, nombor badan berapa Abang? Abang. Abang tu kena kejar anjing weh. Eh, ada anjing, ada anjing. Hantar ni ada anjing, ada anjing, ada anjing, ada anjing. Ada anjing, ada anjing, ada anjing, ada anjing. Oh, ada anjing. Ya, Rafa, kita naik atas bukit tu. Dekat belakang tu ada kolam cantik tau. Ah, jom, let's go. Mana track kita nak pergi? Tak ada track lah. Atas tu, cari lah jalan yang sikit tu. Ah, jom, 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 jom. Ha? Mana, Mel? Ha? Touring eh? Ya? Touring eh? Ya. Ni mentah-mentah tunggu Pak Wan dengan Randi ya. Alright, alright. Wah. Dah lepas kelas. Kelas lepas. Mana dorang ni? Tak. Tak, you stress. You ada lagi orang yang ada nak berdampingi you semua. I ni stress. Aku seorang jadi. Dia je rasa sorang-sorang tu. Belah sini tak rasa pun sorang. Eh, Putri mana Putri? Dia je rasa. Kita kat sini rasa masih sama. Tak ada benda yang berubah pun. Sama je. Tak sempat nak ambil. Sikit pun tak berubah. Dia ada lah. Dia ada yang panggil apa? Cakap apa ke? Seorang dia. Okey je. Ay, Jambi. Macam mana seorang pula, Bik? Tak adalah sampai ay nak nombor ke 100 ke, ke 99 ke, ke 1000 ke, tukar nombor kan? Ay. Cakap lah. Berlari pun seorang je, Bik. Itu je yang nak ambil.